Puluhan rumah di Manggarai Utara, Jakarta Selatan habis dilahap api. Kebakaran terjadi saat hujan deras. Diduga api berasal dari ledakan gas LPG. Api berkobar tidak terkendali menghanguskan puluhan rumah di RW 1, Kelurahan Manggarai Utara, Kecamatan Manggarai, Jakarta Selatan. Tiupan angin kencang dan bangunan semi permanen dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Api yang berkobar di banyak titik membuat warga dan petugas pemadam kebakaran kewalahan. Kebakaran terjadi saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, diduga ledakan tabung gas. Sesaat kemudian, api muncul dan langsung berkobar dengan cepat, membakar puluhan bangunan di pinggir jalan Manggarai Utara. Tiba-tiba lagi hujan deras, hujan angin, terus ada suara ledakan gede, kira-kira saya itu gerudukan. Pas saya lihat, ternyata kebakaran. Gede api ya? Kemungkinan itu gas meledak, langsung gas. Oh gitu. Api telah dapat dikuasai petugas pemadam kebakaran, namun puluhan bangunan tinggal puing dan rangka. Warga kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Belum diketahui keberadaan korban luka ataupun korban jiwa. Samping seberang dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan.